Pemirsa, Babinsa Koramil 19 Pulau Malan, Kodim 1015 Sampit, Serda Juna bersama anggota Koramil melakukan gotong royong bersama masyarakat, membersihkan rumput liar di pinggir badan jalan dan menimbun jalan yang berlubang di Desa Tarusan Danum, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan guna menciptakan kekompakan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Kondisi jalan yang berlubang dan ruas kanan-kiri jalan yang ditumbuhi dengan rumput liar membuat kurang nyamannya dan pemandangan sekitar jalan menjadi kelihatan kurang terpelihara kebersihannya. Kondisi tersebut mendorong Babinsa Serda Juni mengajak masyarakat untuk bergotong royong guna melaksanakan penimbunan jalan yang berlubang dan membersihkan rumput sehingga nantinya membuat kondisi jalan menjadi kelihatan bersih dan terpelihara. BGS dan Ramil 19 Pulau Malan secara terpisah mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan sasaran kebersamaan dan kekompakan antar Babinsa dan warga wilayah binaan demi membantu tercapainya kenyamanan serta kebersihan demi kepentingan dan kemajuan bersama. Melaporkan.